Selamat pagi guys. Saat ini saya mau mengajarkan cara membuat dangkot atau masker dari ayam kampung. Ini bahan-bahan yang disediakan. Ini ada serai, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit. Nah, ini sudah yang dikupas. Ini semua nanti akan di blender. Nanti takarannya nanti ditakar sendirilah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini ayamnya yang sudah dimasak salah, kemudian dikasih bumbu, blenderan kunyit, bawang merah, bawang putih, sama jahe. Kemudian ini namanya bumbunya yang persiapan untuk ditumis nanti guys. Ayamnya belum dipotong kecil-kecil, nanti akan dipotong kecil-kecil guys. Kemudian tuh bumbu yang lainnya sana tuh disiapkan seadanya. Oke guys, setelah itu kita akan potong-potong ayamnya kecil-kecil dulu. Nah, ini ada tambahan daun kemangi nantinya untuk melesatkan makanan. Ini sudah dibelikan pisau baru guys, jadi pisaunya mantap nih. Ini biar tulang kambing ini, tulang kerbau, tulang babi ini bisa kepotong ini guys. Ini kita mau haluskan apa, lengkuasnya. Ini kita mau blender nanti, ini blendernya nih. Caranya dipotong-potong dulu supaya blendernya nggak kewalahan. Takutnya nanti blendernya nggak kuat guys. Pisaunya harus tajam guys. Kalau pisau ini kan saya sudah kikil, jadi pisaunya teruji guys.
mau blender ini. Kita mau blender serainya. Ini membuat dangkot ala laki-laki versi Toraja. Oke guys, kita kasih air sedikit. Oke. Tawarin di sana aja. Di orang-orang lain itu ya. Oke? Ya, 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 ya. Terpotong guys, ada anak-anak yang datang mau jual kulkas. Nah, dikiranya kita ini membeli kulkas. Yang ini nih mau ditumis ini guys. Dimasak dulu guys. Nah, ini guys. Ini kita mau masak sampai kering airnya. Jadi kita keringkan lengkuasnya sama serainya tadi. Jadi dikeringkan, nanti kering itu, habis itu nanti ditumis. Ini habis dimakan api. Ini pisang lenya guys. Potong kecil-kecil guys. Ini ayamnya mau dipotong kecil-kecil. Keras sekali guys. Tuh, kita dia guys. Ini dagingnya ini sudah dimasak kemarin. Hancur rana-rana guys. Hancur tiburan rana guys. Duh, nampikku dia guys. Nampikku guys. Pokoknya dijamin ini dangkot ala laki-laki orang Jawa pasti enak guys.
kita lihat yang tadi yang kita rebus guys, sudah mulai kering. Tinggal dikering-keringkan lagi guys. Ini lengkuas sama serai. Ini sudah yang kita potong-potong. Kayaknya masih kurang ini guys. Kita ambil lagi yang di kulkas guys. Nah, ini dia tambahannya guys. Kita mau tapi, waduh makol ya sembeku ini guys. Harus butuh perjuangan lagi nih guys. Aduh, oke guys. Karena kita lapar guys, jadi kita goreng dulu. Berapa potong ini guys, untuk mengganjal perut. Karena kita lapar. Wah, mantap. Yang tadi yang digoreng guys, sudah masak di. Makan dulu. Habis guys. Yang tadi digoreng rupanya salah goreng kepalanya. Tapi habis juga. Sekarang guys proses penumisan bumbu. Jangan lihat dari wajannya ya guys ya. Wajannya itu sudah 30 tahun. Wajan dari nenek saya dulu wajannya ini, makanya hitam begitu karena pernah dipakai di tungku kayu bakar. Ini mau ditumis ini guys, itu minyak di bawah guys. Kita akan membuat angkot ala laki-laki bulog. Bulog itu artinya bujangan lokal. Oke guys, kita akan menumis bumbunya guys. Bumbunya yang sudah kita blender tadi malam, simpan di kulkas. Kenapa simpan di kulkas? Karena itu bagian dari proses fermentasi bumbu, sehingga bumbu itu bisa asli. Jadi kalau bumbu jadi lesat, itu fungsinya disimpan di kulkas. Sekaligus menghemat waktu. Wah! Ini bumbunya anu guys, bumbuku guys, bumbuku guys, tunggu dulu guys. Salah guys, kebanyakan minyaknya guys. Ini guys bumbunya yang kita tumis. Kita tunggu sampai harum. Ini nanti kita taruh ke sana.
Ini guys. Thank you.
bikin guys. Guys. Dikasih gula guys. Jadi ini prosesnya sudah jadi guys. Ini sudah jadi. Tinggal dikasih daun kemangi. Nanti di apa namanya? Digaruk guys sampai nyatu teman-teman ini guys. Koknya enak guys. Karena orang yang mau makan ini banyak yang tinggi asam lambungnya, jadi lemboknya sedikit-sedikit aja guys. Supaya enggak meningkatkan asam lambung. Jadi lemboknya itu kira-kira mungkin berapa biji aja. Jadi ini dangkot, masker ayam kampung ala laki-laki bulog bujangan lokal versi Toraja yang pedasnya 0,5 limit persen ya, kira-kira cukup guys. Jadi untuk menambah rasa mantap ini ada jeruk, namanya jeruk asu atau jeruk purut, kita tambahin nanti di sana guys. Ini kita lihat, wih enak betul. Tinggal dikering-keringkan aja airnya ini guys. Airnya tambah banyak nih. Tunggu kering-kering airnya, baru dikasih jeruk sama gula. Nah, ini sudah siap saji guys. Rasanya sudah mantap. Ini coba dulu guys, dicoba dulu guys. Enak betul ya, rasanya enak betul, cuma belum kering. Tunggu kering-kering dulu guys, mau dikasih jeruk guys. Nyaman rek guys,
Inilah hasil akhir dari dangkot laki-laki bujangan lokal yang gak punya istri. Jadi dangkot itu istilahnya daging kotek, tetapi kalau bahasa Indonesia nama ini ki masakan kering, masker, masak kering itu guys. Jadi itulah hasil akhir pedis dari dangkot. Oke guys, saya kira inilah sudah, tinggal nanti disajikan di atas meja. Oke, terima kasih guys, bersambung guys cara masak guys.